Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Banyuwangi Motor, spesialis body repair di Kota Kupang. Di video kali ini saya dapat unit Toyota All New Corolla Altis tahun pembuatan 2020 ini, saudara ya. Mobil terhitung masih baru, kena gesek-gesek, kena benturan, akhirnya seperti ini kondisinya belakang. Sementara bagian samping kiri kena trotoar, jadi dari depan sampai ke belakang peyat, saudara ya. Seperti ini adalah kondisi setelah kita kenteng dan kita dempul. Jadi berikutnya kita lanjut ke proses pengecatan dasar. Tapi sebelumnya nanti kita akan pasang-pasang koran dulu, saudara ya, untuk nutupi supaya tidak kemana-mana semburan catnya. Seperti itu, saudara ya. Mobilnya masih semok sekali, saudara ya. Mobil terhitung masih baru. Nah, seperti ini kita sudah mulai cat dasar yang lecet-lecet seperti ini, saudara. Ini tidaklah mudah pekerjaan seperti ini untuk menyambung cat, karena ngecatnya cuma titik di titik-titik tertentu, tidak semua atau tidak satu panel full di cat. Jadi harus benar-benar profesional yang pekerjanya seperti ini. Perlakuannya sangat lembut sekali, saudara ya. Inilah keistimewaannya jika seorang wanita mempunyai pacar atau suami seorang tukang cat atau mekanik catnya mobil. Jangankan istri atau pacar, saudara ya, ini mobil saja dibikin glowing, dibikin mulus. Saya yakin pacarnya ataupun istrinya pasti akan dibikin mulus, dibikin glowing, pasti akan perawatannya full. Jadi jangan heran penampilan seorang tukang-tukang jas seperti ini, saudara. Tetapi penampilan istrinya harus glowing dan celing, seperti mobil-mobil yang dikerjakan ini. Itulah semboyannya para tukang cat ini, seperti itu. Jangankan kamu, mobil saja saya bikin glowing kok. Nah, seperti itu, saudara. Nah, ini warnanya cat ini adalah cat black. Jadi kita mix dengan ceramic pure, kita mix sendiri, kemudian penyemprotannya seperti ini, saudara. Perlu pengalaman yang cukup untuk mengerjakan cat tambal sulam seperti ini, karena ngecatnya cuma seperti ini ya, saudara, titik-titik saja. Ini terlihat belang, saudara, karena posisinya masih pengerjaan cat. Tapi nanti kalau sudah selesai pengecatan, terus dipoles, pasti glowingnya itu, mengkilatnya pasti merata, tidak ada belang. Karena kalau belang itu ya pasti kita nggak bayaran, saudara. Nggak akan dibayar sama yang punya mobil, karena apa? Pasti kena komplain kan, seperti itu. Ya, lihat ini hitamnya, hitam pekat, mulus, celing. Ini sudah proses penyemprotan clear yang terakhir kali seperti ini. Nah, ini juga. Dan belang-belangnya ini nanti pasti hilang sesudah kita poles. Nah, seperti ini. Apalagi ini mobil-mobil masih tahun muda, saudara ya. Jadi ya harus ekstra hati-hati kerjanya,
harus ekstra bagus hasilnya, bahannya juga berkualitas supaya nama bengkel tetap terjaga. Nah ini pemirsa bisa saksikan bahwa hasilnya benar-benar mulus dan jeling dari ini, belum kita poles, kita cuma lepas kurang-kurangnya seperti ini. Sangat-sangat mulus, tercantik sekali di mobilnya saudara ya. Ya seperti ini. Sebentar kering kita langsung poles dan siap untuk menulis nota pencairan. Mau berapa-berapa tetap harus disyukuri. Sedikit disyukuri, banyak disyukuri, insya Allah akan ditambahi rezekinya. Seperti itu. Terima kasih sekilas info dari Banyuwangi Motor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.